buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Adagium itu sangat pas untuk gempita Nora Martin, buah hati Gading Martin dan Giselle. Mewarisi darah seni dari kedua orang tuanya, Gempi tampak akrab dan senang dengan dunia akting, termasuk sutradara. Bahkan, dari salah satu foto yang diunggah Giselle ke sosial media, terlihat Gempi tengah belajar menjadi sutradara. Ini kan dia lagi ngobrol-ngobrol aja, sama kita lagi main-main, lagi digodain sama Kak Ipi. Kebetulan bapaknya kan emang lagi suka moto, jadi difoto-fotoin terus dapat lagi kayak gini. Ini sih kan captionnya belajar dari saudara game, itu maknya aja yang ini. Tapi sih dia mah masih, namanya juga anak kecil, semuanya suka, semuanya dia explore, semuanya dia pengen tahu, semuanya dia tiru-tiru. Gak tahu sih dia bakal bakatnya kemana, belum terlalu kelihatan kok. Masih lucu-lucunya aja. Emang otomatis aja ya, karena emang pekerjaan kita kayak gini, otomatis deket sama hal-hal kamera apa segala macem. Jadi mau gak mau emang dia kenal, bukan karena emang aku sengajain, tapi emang pekerjaanku kayak gini. Kadang bintang tamu di mana di bawah, abis itu ada wawancara, ada infotainment, kamera gitu, udah dikelilingi gitu. Dia udah mulai biasa kalau sekarang udah ngerti, ngelihat kayak beginian seneng. Terus udah mulai ngerti lah ngelihat mikrofon nyanyi-nyanyi ala gitu-gitu.